Ini bahan-bahannya. Ada nasi putih, ada pete cina, terus iris-iris bawang merah, bawang putih, cabe sama telur, terus sama kol. Lanjut, bawang merah, bawang putih sama cabe ditumis-tumis gitu sampai harum. Terus masukin satu butir telur. Lanjut diolok-alik. Aduk lagi sampai rata. Aduk telurnya, bumbunya, nasinya sampai rata. Oh, udah agak kecampur, terus gue tambahin kecap sedikit. Ya, sesuai selera kecapnya. Terus aduk-aduk lagi. Aduk. Udah kecampur, terus gue pakein Royco. Simpel kan? Cuma pakein Royco. Nah, ini udah kecampur, udah mulai wangi. Tuh lihat. Harum. Kan ini nasi goreng pete cina, gue masukin pete cinanya tuh. Gue aduk-aduk terus. Gue gak suka terlalu matang, jadi ya setengah matang lah petainya, makanya ditaruhnya pas kayak udah tinggal aduk. Nah, ini udah matang guys, tuh udah kecampur, wangi.